Halo semuanya, balik lagi bersama gue Dimas Sehari. Jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu ada event web terbaru di HoYoLab yang nama eventnya yaitu Kenangan Kale. Untuk sebelumnya, kalau misalkan suara gue kurang terdengar jelas karena gue lagi sakit, jadi tolong maklumin aja. Oke, langsung aja kita ke eventnya. Teman-teman, kalian login ke akun game kalian dulu di sini. Yang ini nih, kalian pencet, lalu kalian masukin aja ID dan password akun Genshin kalian yang kalian mainin, baik itu akun Gmail kalian ataupun akun Bioverse kalian. Oke, kalau misalkan lanjut, langsung aja kita pencet mulai. Kita akan teratasi di peta untuk mendapatkan keong dan membuka lagu, gambar, serta video terkait. Dapatkan 40 Pemo Game, terbatas untuk 5 juta unit. Nah, ini maksudnya kita bisa mendapatkan hadiah utama yaitu 40 Primo Game untuk 5 juta akun. Jadi sangat terbatas. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian harus memilih karakter, baik itu Aether ataupun Min. Di sini gue bakal pilih Aether. Kita pencet map. Nah, ini tujuan mapnya untuk mengetahui lokasi atau semua lokasi keong berada. Oke, lanjut kita ke atas, lalu kita panggil aja perahu kayu atau namanya Waydriver. Lalu kita ke kiri sampai ke ikan-ikan. Nah, kalian pencet aja ikannya, nanti kalian bisa mendapatkan daging ikan. Lanjut, kalian pencet keongnya yang ada di depan, kita bisa mendapatkan keong fantasi. Oke, kita pencet arsip keongnya. Jadi di sini kita harus mengumpulkan 5 keong fantasi atau keong proyeksi untuk mendapatkan 40 primo game, dan kita harus mengumpulkan 5 keong bergembala juga untuk mendapatkan 2 hero suit atau 2 buku XP karakter. Oke, lanjut kita pencet tab. Nah, lokasi pertama kita ada di sini. Oke, lanjut kita ke bawah aja. Nah, kita ketemu satu tempat untuk mendapatkan keongnya. Nah, kalian cukup taruh aja Hydro Slime di sini. Itu kalian ambil aja keongnya. Oke, kita mendapatkan keong berguna. Oke, lanjut langsung aja kita ke bawah. Nah, kita dapat satu tempat lagi untuk mendapatkan keongnya. Nah, mendapatkan keong ini, kalian cukup pencet aja semak-semaknya. Nah, lalu kalian ambil keongnya. Lanjut, posisi kita di sini, lanjut kita bakal ke sini. Oke, kok kalian taruh aja Dendro Slime. Setelah kalian ambil keongnya, nah, kita bisa mendapatkan keong fantasi. Lanjut, nah, kita posisi kita di sini. Lanjut, kita ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini, dan ke sini. Kanan aja terus sampai ketemu si Gung. Sudah ketemu si Gung, kalian ikutin aja jejak si Gung yang tadi. Kalian lalu kalian ambil keongnya, dan kalian bisa mendapatkan keong proyeksi. Nah, ke atas, lalu kalian taruh aja Pyro Slime-nya di sini, dan kalian bisa mendapatkan keong proyeksi. Nanti ke atas lagi, nah, kalian tinggal taruh aja Cryo Slime di sini, dan kalian ambil keongnya. Oke, lanjut ke atas, lalu ke kanan lagi. Nah, kalian cukup taruh aja Pyro Slime di sini, kalian ambil lagi keongnya. Oke, lanjut. Nah, posisi kita di sini, lanjut kita bakal ke sini dan ke sini. Oke, kalian cukup taruh aja Animus Slime di sini, lalu kalian ambil keongnya. Oke, kita lanjut lagi. Kalian cukup ke bawah sampai ketemu kucing yang membawa keong. Nah, kalian cukup taruh aja daging ikan ke tempat makanan kucing, dan dia bakal nyamperin.
bisa kalian ambil aja keongnya. Oke, itu udah dapatkan semua keongnya. Lalu kalian pencet asik keongnya. Kalian pencet keong fantasi atau keong penyeksi untuk mendapatkan kode hidden, dan untuk mendapatkan hadiah utamanya yaitu 40 primo game. Kalian pencet ini, lalu kalian pencet bagikan. Habis itu kalian boleh salin ataupun skip aja, dan lalu kalian salin aja nih kodenya untuk mendapatkan primo gamenya. Nah, silang. Habis itu kalian ke kanan aja, push. Habis itu kalian pencetin lagi, lalu kalian bagikan lagi. Kalian boleh salin ataupun skip. Nah, kalian salin lagi kode redeemnya yang kedua untuk mendapatkan buku XP karakter. Kalian salin aja. Oke, kita udah di dalam gamenya. Langsung aja kita redeem kodenya. New Paimon, setting, lalu akun, tukarkan kode, copy paste aja kodenya. Habis kalian tukarkan, itu kode kedua, itu kode pertama. Nah, ini kode kedua. Oke, langsung aja kita cek email ya. Nah, ini dia hadiah yang kita bisa dapetin, yaitu 40 primo game dan 2 buku hero suit atau 2 buku XP karakter. Lumayan buat tambah-nambah. Oke, sekian dari video gua. Terima kasih yang udah nonton. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.